Bersama saya Bimantara di Jigrang Channel. Bersama di siang ini, di hari ini, mantan pemain Persela Lamongan, PSIR Rembang, Persatu Tuban, Muhammad Radikal Idealis, PSIM Yogyakarta pertama. Selamat datang, Fred. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ketemu mana? Kegiatan apa, Fred? Alhamdulillah di rumah ngurusin anak sama istri. Ngono kok ya, enak ya. Untuk proyek untuk sepak bola ke depan masih free? Saat ini masih free, mungkin belum ada kepikiran soalnya masih ada pandemi ini. Jadi untuk berarti siap untuk melanjutkan kompetisi tahun ini untuk kalau ada tim ngasih tawaran. Insya Allah siap. Siap. Untuk teman-teman semua, agen, tim, presiden klub, semuanya yang butuh tenaga Radikal Idealis, Gattuso-nya Lamongan, nanti tolong di kontak di bawah ini. Nanti ya. Terus kita flashback ke belakang. Masalah dari awal, kamu pernah membawa Persela U21 juara. Terus kamu juga lama di Persela Lamongan, duet bersama Gustavo dan kawan-kawan juga pernah. Kamu juga pernah ikut PSIM juga Jogja. Kamu juga pernah ikut PSIR Rembang, Persatu Tuban. Apa yang paling berkesan menurut kamu itu yang mana? Sekian banyak klub itu, kamu yang paling berkesan yang mana? Semua ada kesannya masing-masing, soalnya kita di tim kan beda suasana, pasti ada kesannya masing-masing. Tapi kalau di menurut saya yang paling berkesan ya di Persela. Soalnya Persela yang ngembangin kayak bakat saya mulai dari nol sampai bisa main bola. Duh, kamu berarti masuk Persela di senior tanda tangan profesional itu tahun berapa, Brad? Saya masuk senior tahun 2012. Tapi 2010 sudah ikut latihan senior. Magang ya. Nah, terus ada 21, turun lagi ke 21. Alhamdulillah dikasih juara. Sama sampean kan? Iya. Iya, dulu saya juga ikut. Sampean kok sudah alih profesi jadi YouTuber? Yo, enggak, ini cuman membantu teman-teman aja loh, Brad. Jadi ini kan request dari teman-teman. Nganu pemain bal-balan ngono. Ya, akhirnya tak kira pemain bal-balan iku mang. Terus dari Persela, berapa tahun sama di Persela? Pertama karir profesional, kontrak profesional di PSIM Jogja 1 tahun. 1 tahun ya. 2011 itu Liga terus bisa divisi utama zaman itu ya. Habis itu kan sampai 4 besar. Terus kan gak lolos ke ISL. 2012 nya suruh balik ke Lamongan. Akhirnya sampai 2016 atau 2017 itu. Berarti dulu dari era zamannya Gomez ya, pelatihnya Gomez, udah di Lamongan. Edward Chong. Dari 2017 ke 16-17 di PSIR Rembang apa 17-18 di PSIR? 17-18. Oh, 17-18 PSIR Rembang. Sama, oh kalau nggak salah sama Jainal Arifin ya. Tahun 2018-19 baru sama Jainal Arifin. Oh, 2 tahun berarti kamu di PSIR Rembang? Iya, 2 tahun. Berarti langsung habis itu di Persatu Tuban. Terakhir di Persatu Tuban. Berarti kesimpulannya semua tim yang pernah kamu ikuti, semuanya satu ada kesannya masing-masing. Iya. Yeah. Yang paling utama ya Persela gitu loh ya, yang membuat kamu naik gitu. Soalnya kan tanah kelahiran asli, putra daerah gitu. Jadi ya, kan bangga ikut Persela. Bangga, saya juga bangga sekali. Sampai sekarang jadi pelatih ya. Ya, alhamdulillah. Terus apa ini teman-teman kamu yang juga banyak yang
off di sepak bola untuk melanjutkan karir di kepelatihan. Apa kamu nggak pengen jadi pelatih untuk kedepannya? Apa masih kamu pengen main bola dan lain-lain? Kalau saat ini mungkin masih pengen main bola. Terus tapi ada apa ya, rencana ikut kursus kepelatihan buat ya ngikut apa? Latih anak-anak kecil, usia dini. Mereka ini mainmu ya cek gini, Bet. Ini main mereka ini, yo. Kan gelandang bertahan paling kelas ya. Menurut saya Radikal Idealis, harusnya. Kiper paling kelas. Yo, terus, untuk ini. Selama pandemi ini, kamu berarti masih sering latihan ya, Bet? Alhamdulillah masih sering ketemu kayak anak-anak Lamongan yang ikut liga, latihan bareng, terus ketemu senior, latihan bareng. Ya mungkin seminggu 4-5 kalian lah kalau main bola, latihan bareng. Terus menurut kamu, pindah-pindah klub, banyak klub seperti kamu, ya gak banyak, ada 4-4 klub di situ. Menurut kamu itu ada kebanggaan tersendiri, kamu ikut banyak klub apa... sebenarnya kamu itu pinginnya cuma satu klub seumur hidup, apa kamu itu gimana itu loh menurut kamu? Kalau saya ya pinginnya cuma satu klub, maksudnya kita satu klub kan enak betah, enggak cari suasana baru lagi, adaptasi lagi. Kalau udah lama kan enak, kayak di Persela mulai 2012 sampai 2016 atau 2017 itu kan enak, maksudnya kita adaptasi juga kan enak. Kalau pindah-pindah klub ya kayak gitu, iya. Susah atau sih. Ya mungkin dari Jigran Channel yang mendoakan habis ini langsung ada yang nelpon, langsung ada yang nelpon, mungkin ya di Juventus, ya kalau enggak di Boloknya di Real Zaragoza. Radikal Idealis identik dengan Bengal. Dulu identik dengan Bengal. Sekarang kok pakaiannya udah berubah drastis 80 derajat. Ini apa kamu udah di jalan yang benar apa gimana, Bro? Ini nggak tadi buru-buru sampean. Ayo. Habis sholat terus langsung ini tadi, oh, bukannya iya. Gitu. Oh iya. Kalau tak kirain kan takutnya kan karakter Radikal Idealis yang diketahui Bengal, breaker sejati, gelandang bertahan kualitas ya Radikal Idealis di Lamongan, kok sekarang udah seperti ini, kan kaget gitu. Saya sebagai teman kan mosok aku sing gak berubah dewi. Usaha yang kamu jalani sekarang apa, Brad? Sementara ini usaha yang jalan mungkin kuliner. Oh, kuliner. Kuliner ini apa ini? Apa ini? Coba bisa diceritakan. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau coba gitu. Kuliner seafood. Oh. Kita menyediakan sekalian promosi. Gak apa-apa. Kita menyediakan udang, cumi, terus rajungan. Berarti yang masak dewe? Dibantu sama adik. Dibantu. Ya, terus berarti mungkin skupnya apa kamu pakai di marketplace-nya itu online, apa kamu buka lapak sendiri apa gimana? Sementara ini masih online. Kita lewat IG, WA. Mungkin kalau teman-teman mau pesan bisa cek IG Maxi Food nanti di bawah ini ya nanti ya. Enak kok, saya pernah coba dulu. Bawa 4 ya gratisan, alhamdulillah kan teman itu juga. Enak juga. Balik lagi di dunia sepak bola. Kamu ngikut pelatih segitu banyaknya. Yang berkesan menurut kamu idola pelatih yang pernah kamu ikuti siapa? Pelatih, semua pelatih bagus kan, maksudnya semua pelatih bagus, cuma yang mungkin yang ngasih jam terbang saya, maksudnya dari pertama saya main itu ada Kut Didi sama Rudianto. Kut Edu. Edu Wacong. Oke. Itu adalah Kut Didi juga penggemar Jigrang Channel. Kut Edu juga di sini tuh alhamdulillah kok subscribe-nya Kut Edu juga mengikuti gitu loh. Nanti bisa lihat Radikal Idealis ngono. Tapi sering masih kontak sama pelatih-pelatih, sering masih kontak. Alhamdulillah masih sering. Terus balik, kamu udah dikatakan pemain senior di usia 29 itu dikatakan di Indonesia sekarang itu udah senior. Idola kamu, pemain senior idola kamu seluruh Indonesia siapa? Idola saya Channel Arifin. Itu ya.
itu kelas itu. Soalnya idola dari mulut. Mulutnya cerewet. Iya. Itu kelas emang ya, Nala Arifin kelas emang. Sama Cak Pik, oh, iya, itu bagus juga, Taufik Asrun juga. Itu karena saya juga idola juga situ. Tapi kan enggak, jangan terlalu idola. Iya, jangan terlalu mengidolakan manusia lah menurut saya. Terus kamu menjaga kondisi latihan, nanti biar dicontoh adik-adik yang dengan menjaga kondisi latihan selama pandemi. Apakah latihan itu sesuai dengan tim yang ada di tim kamu mengikuti tim? Apa cuman ala kadarnya? Apa gimana kamu menjalani pandemi ini? Apa latihan satu hari dua kali, satu hari tiga kali? Apa cuman sepantasnya aja? Menurut kamu gimana ini? Yang kamu jalani saat ini? Kalau saya jaga kondisi mungkin jogging, nggak kadang kalau nggak bisa pagi ya sore, sama kadang sama anak istri ke lapangan. Istrimu juga, anakmu juga kamu ajari jogging pasti biar sehat. Oh iya iya. Berarti terus latihan cuman satu hari sekali gitu ya? Ya sehari sekali, kadang pagi latihan, nanti sore ada game sama ya anak-anak Lamongan yang ikut-ikut liga, kumpul main bareng. Ya kadang-kadang juga nggak latihan. Ini menurut kamu, hati kamu cocok nggak kalau PSSI kasih regulasi yang main harus usia 20 tahun, wajib ada yang main ke 30 tahun kayak zaman-zaman dulu, harus 23 tahun dan 20 tahun, menurut kamu gimana? Menurut saya bagus buat apa kedepannya, soalnya kita kan harus regenerasi pemain. Bukannya ini tahun ini ada Piala Dunia, bukan gitu, maksudnya harus ada regenerasi siapa penerusnya. Kan sepak bola kan terus ada regenerasi, kan lebih bagus kayak gitu. Terus nambah jam terbang anak-anak muda, ditambah mental anak muda biar tambah bagus. Tapi ya banyak pendapat juga, kayak senior-senior juga ya banyak pendapat, iki gak ada cengeng ngarek nom-noman iki seperti ini. Karena pemain jadi itu harus melewati kadar latihan, kadar mental yang segitu berat. Tapi ya gak tahu, wujudnya sekarang sepak bola di era modern ini udah begitu bagus. Jadi orang-orang pemain-pemain senior yang gak mau latihan ya udah agak menurun dikit, disaingi sama anak muda-muda. Jadi kamu tetap bisa bersaing sama anak muda ya berarti? Insya Allah. Saya kata carat dikali dialis. Fred, kan saya selama karir bersepak bola itu kan belum pernah merasakan ikut klip ke klub di luar kota. Saya juga belum merasakan atmosfer sepak bola di luar kota. Yang saya tanyakan ke kamu itu, waktu kamu pas di luar kota itu perasaannya ninggalin keluarga terus dan lain-lain itu gimana gitu? Kalau saya cara maksudnya nggak mengatasi, maksudnya kita kangen sama keluarga, biasa telepon, kadang video call. Yeah. Nah sekarang HP kan udah enak tau, udah canggih. Tapi kadang juga kayak istri, dulu kan yang pas di Rembang kan masih hamil, jadi istri kesana kadang akhir pekan, kadang seminggu di sana, ya nggak mestilah kesana, kadang saya yang pulang. Itu berarti kan nggak otomatis, kan nggak mungkin kita itu setiap minggunya kita pulang, kan nggak mungkin juga biasanya kan. Apa pernah kamu pas waktu di luar kota setiap minggu selalu pulang itu nggak, apa pernah? Pernah itu pas 2018-19 kita main di Jabodetabek ke Cilegon, Serang, terus Tangerang. Jadi di sana itu hampir 3 minggu. Kan seminggu main sekali, seminggu main sekali. Itu yang paling susah, baru paling lama yang ninggal keluarga paling lama. Habis itu langsung pulang. Langsung udah enggak betah, langsung pulang izin sama pelatih. Terus selama ini ada nggak, selama ini ada nggak tawaran kamu ke di luar Kalimantan, di klub Kalimantan luar pulau itu ada nggak? Yang terakhir kemarin 2019, 2017, 2018 sama 2019 ada yang dari Kalimantan, terus Sumatera,
yang paling jauh ya Kalimantan. Tapi kamu milih yang dekat-dekat sini ya? Iya, soalnya gimana ya? Kita mau ninggal keluarga itu serba susah, maksudnya anak masih kecil, terus istri juga nggak ada yang ancani lah di rumah, jadi masih kepikiran. Tapi mungkin kalau saat ini anak kan udah besar, mungkin bisa lah agak-agak jauh dikit. Ya bisa, nanti pasti ada lewat Cikran Channel, nanti pasti ada nanti yang nelpon dari, nggak tahu nanti dari Papua apa gimana kan? Brunei, Timur Leste, Timur Leste. Iya iya. Terus untuk pesan-pesan kamu, ini kan juga kamu nggak punya SSB itu di kampung kamu, nggak punya? SSB di kampung udah lama nggak latihan, soalnya anak-anaknya pada kadang seneng latihan, kalau seneng latihan, kalau nggak ada sama sekali, susah jadi. Oh berarti kamu itu kelahiran Pucuk berarti ya? Pucuk, Gempol Pading. Gempol Pading. Oh, ya PS Gempa itu yang terkenal dia. PSG. Iya, PSG Gempa. Iya. Yang kemarin. Terus kamu dapat istri, domisili sekarang di Sukodadi. Tetap Lamongan forever. Terus kalau seumpama gini, ada ini Persela dari Lamongan menawari kamu untuk balik ke Lamongan, tapi skupnya nanti akhirnya bukan jadi pemain, kamu disuruh ngelatih sama Obama, disuruh ngelatih, dan kamu masih punya keinginan tadi, kamu masih pengen main bola, itu menurut kamu gimana? Itu pilihan yang sulit, itu menurut kamu gimana? Mungkin kalau kayak pilihan kayak gitu kita sharing dulu lah sama senior ya, keluarga, sama senior, terus sama sampean. Iya. Sampean kan udah pegang tim ini. Ya, saya pegang. Saya lah selalu Lamongan, saya Lamongan forever. Berarti jawaban masih belum tahu nanti. Seumpama itu nanti, seumpama, tapi kita lihat aja nanti kedepannya gimana. Selama kamu bermain sepak bola, Fred, itu pasti pemain sepak bola itu juga punya pengikut. Maksudnya pengikut itu pendukung, dan pasti punya haters. Saya pun juga seperti itu. Dengan karakter kamu yang keras, bengal, dan namanya juga gelandang bertahan, breaker juga harusnya seperti itu. Nah, ada nggak cemooh-cemooh dari supporter-supporter ke kamu itu, ada nggak? Dulu pas di Persela, yeah, itu paling maksudnya apa ya, sampai istri sampai ke bawah, maksudnya istri sampai nggak berani buka media sosial, ya itu gara-gara kayak haters langsung nyerang. Sekarang kan kayak media sosial kan langsung ditar orang ini sini. Cuma kalau saya menyikapinya positifnya, oh ya emang saya salah, mungkin saya salah, atau diambil yang baik-baik aja. Terus istri yang buat sampai nggak mau buka media sosial hampir 1 bulan mungkin. Berarti itu kalau kamu bisa ceritakan itu pas lapo, kok pas lapo, kok sampai kamu itu kejadian ya? Kan pas kita mau kita main lawan PSM. Ya. Kan saya menit 20 itu masuk ganti siapa ya, lupa. Masuk kan ganti. Ganu mungkin. Enggak, ganti siapa lupa. Itu skor masih 0-0. Iya, 0-0. Akhirnya babak pertama mulai mau selesai. Dendi masukin 1-0. Iya, menang 1-0. Habis itu menang kan, turun minum, main lagi babak kedua. Menang lagi, siapa yang cetak? 2-0. Terus PSM masukin 2-1. Lah itu mulai menit 87. Ya, itu yang paling saya ingat. Main bola paling saya ingat. Menit 87 atau 88. Pemain PSM itu siapa ya asingnya? Pluim. Iya, Pluim. Bawa bola. Kan bahaya, emang bahaya kan pemain itu. Semua punya, shooting punya. Saya kasih pelanggaran depan kotak penalti. Sikat. Iya, langsung kena tendangan bebas.
itu mulai jadi pagar itu udah kepikiran. Ini kalau nanti kemasukan pasti diserang ini. Ya mungkin emang udah jalannya masuk Mas Bim. Penjaga gawang cak udah. Almarhum. Oh, ya. Habis itu skor 2-2. Menit udah 90. Aduh, gimana ini? Yes. Udah selesai. Balik. Balik ke locker room udah gini aja terus. Nyampe mes udah enggak berani buka HP pasti. Ini kayak komen-komen. Wah, enggak karu-karuan. Tapi emang maksudnya itu kan buat kedewasaan buat pemain bola. Kalau enggak saya enggak ngelakuin itu enggak bakalan maksudnya kita punya pengalaman kayak gitu. Cuma buat saya memang itu salah saya. Sebenarnya kalau enggak harus saya ambil, mungkin saya tutup aja, enggak bakalan dapat tenangan bebas. Tapi udah gimana lagi, udah jalannya kayak gitu. Ya yes, emang jalannya seperti itu. Karena kita pun tanpa haters, kita pun tanpa penonton, itu kita enggak bisa juga enggak bisa naik karena haters tadi kamu juga tambah dewasa gitu loh. Terus itu di Perselam. Kamu ngalami enggak di tim luar kota? Kalau Lamongan mungkin tahu penonton. Mungkin putra daerah iki, tapi kalau di luar kota mungkin ya terusnya lebih parah gitu loh. Itu gimana itu? Alhamdulillah kalau di kayak Rembang, Tuban, Jogja, alhamdulillah enggak ada. Enak ya. Alhamdulillah. Mungkin udah faktor maksudnya udah kita udah pengalaman di Lamongan lama, habis itu kan umur juga kan udah mulai dewasa. Ngambil apa? Ngambil motong-motongnya itu udah ada pasang ya. Wis enak wis alus entes. Dadi mone kartu merah di kartu kuning. Dadi kartu kuning enggak kartu ngono. Biasa. Ya itulah teman-teman, adik-adikku, ya itulah tugas dari gelandang bertahan, itulah ada tugas dari breaker. Kalau kamu tahu Gattuso ya seperti itu mainnya, kalau kamu tahu Radikal Idealis ya seperti itu mainnya, itu sama 11-12 sama Gattuso. Terus ngano Brad, ini masalah balik lagi ke tim juga, kamu itu awal mula dulu itu juniornya, itu kamu menginjak sepak bola itu tahun berapa gitu? Maksudnya kamu junior untuk junior, kalau kamu 21 ikut junior Suratin, ikut junior apa, itu tahun berapa mulai menginjak di sepak bola itu? Saya mulai di ikut Porprov 2000 yang sama sampai ya. Oh iya, nah, kejadian kartu merah 15 menit. 2000 berapa itu ya? 2007. Kita masih bersama-sama di Poprov Lamongan itu dulu. Itu ada pengalaman. Pengalaman itu ya kita. Baru ikut Poprov 15 menit langsung kartu merah. Ya itu. Ya dulu kita tuh ya saling berantem berdua kemana-mana itu. Terus habis Poprov kamu lanjut di U21 tahun 2010 berarti ya? 2009 apa? 9, 2009. Langsung habis itu juara ya, Bet? 2010-nya yang tahun kedua ya, baru juara. Terus sepak bola menurut kamu di mata kamu? Ini bukan latihan, ini bukan apa-apa. Sepak bola menurut kamu itu apa gitu? Itu gimana gitu? Mungkin kalau saat ini sepak bola bisa jadi buat penghasilan kita kalau benar-benar kita mau terjun ke dunia sepak bola. Soalnya insya Allah kayak buat memenuhi kebutuhan keluarga, hidup insya Allah cukup buat kita saat ini. Besar gajinya sepak bola itu kok cukup gimana? Besar gajinya sepak bola itu. Ya tergantung. Ya, tergantung. Kalau nggak kemana-mana. Maksudnya mainnya kalau nggak main kemana-mana. Terus. Kalau ini kan awet. Awet, alhamdulillah. Soalnya pakaian cuma beli di sini-sini. Ya. Ini kalau umpama nanti kamu disuruh balik ke Lamongan untuk kau kompetisi mengarungi liga ini, bisa ya berarti ya? Mau ya? Kan
peraturan nggak boleh. Oh nggak boleh, iya nggak boleh. Sabar sabar kalau gitu sabar. Mungkin next tahun depan mungkin dipanggil gitu loh. Sampai nih kok. Oke, pesan-pesan untuk kamu di adik-adik kamu Fred yang lagi meniti karir saat ini. Mungkin pesan saya pertama latihan harus sungguh-sungguh. Soalnya kalau main bola latihan nggak sungguh-sungguh di pertandingan pasti kita kalah. Mm-hmm. Pasti itu. Yang kedua harus total, maksudnya kita main bola harus total. Ini buat pekerjaan penghidupan saya buat ke depan masa depan. Nanti kalau total itu maksudnya nggak usah lek kuliah ya kuliah, lek bal-balan ya bal-balan, ngono ya mesti. Ya kita total maksudnya kalau main bola total itu kita harus fokus di bola namanya. Kuliah ya kuliah, kalau kita mau main bola ini sumber penghidupan kita. Terus pesan-pesan kamu juga untuk sepak bola Indonesia yang lagi vakum seperti ini, pesan-pesan kamu gimana? Mungkin lebih baik lagi ke depannya. Gitu aja ya, simple, enteng. Em radikal idealis, enteng, mudah. Semuanya pasti lebih baik lagi. Untuk pesan-pesan kamu untuk Persela Lamongan, Fred. Kok pesan-pesan tuh? Terus, terus. Persela Lamongan, pesan kamu. Lebih jaya lagi, prestasinya lebih baik lagi. Next, nah pertanyaan terakhir yang saya ajukan ke kamu. Pesan-pesan kamu untuk supporter Persela Lamongan. Lebih kompak lagi, dukung Persela. Jangan pernah patah semangat dukung Persela. Oke oke oke. Oke. Oke ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya udah diampirkan juga di kediaman sampean Mas Radikal. Jadi saya dari Cikang Renal mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami juga mendoakan karir Mas Radikal juga melejit. Saya juga mendoakan usaha Mas Radikal juga naik, sehat selalu, terus keluarga juga diberi kesehatan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Mas Radikal ya. Oke, okay, oke, okay, terima kasih untuk Jigran Channel. Kita hampir 20 lebih kita bersama Muhammad Radikal Idealis. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Jengang Channel. Oke, Mas Radikal, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Jigran Channel. Oke. Come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into